Selamat berjumpa kembali dengan saya tentunya di channel Cerpen Metropolis ya kawan-kawanku. Dan sudah tidak asing lagi untuk teman-teman yang sudah selalu hadir di channel Cerpen Metropolis yang saya miliki ini dengan kehadiran saya di sini. Tentunya tidak akan asing lagi. Dan ada satu orang yang sering sebenarnya dia itu hadir silawah kalau nggak salah itu ya. Itu mohon maaf sekali ya, itu selalu saja masih tidak mengerti alasan kenapa saya harus keluar modal, keluar biaya untuk membeli peralatan seperti ini ya. Seperti komputer, kemudian mikrofon. Nah, artinya kalau saya membeli alat-alat ini adalah untuk proses editing. Dan kalau sudah saya beli, kalau tidak saya gunakan, itu kan ya saya. Seperti mikrofon ini untuk saya mengisi suara. Kemudian kamera yang di depan sana itu untuk mengambil wajah saya ini. Jadi seperti itu ya, untuk silawah kalau nggak salah ya, itu seperti itu. Harap mengerti bahwasanya harus seperti inilah saya di dalam berproses untuk mengembangkan channel yang saya miliki ini. Prosesnya ya seperti ini, karena tidak ada satu pekerjaan itu yang mudah, yang menghasilkan banyak rupiah. Kira-kira seperti itu. Jadi di dalam kehidupan ini kita memang harus bekerja keras ya, bekerja keras. Seperti saya pun prosesnya ini cukup banyak, seandainya teman-teman tahu. Cuman memang ada satu orang yang saya beri tugas untuk mencari video, yaitu di kawasan Pulau Dewata Bali sana, karena kebetulan ada saudara ipar saya yang ada di sana, sehingga sekalian saya suruh untuk mencari video-video yang saya gunakan untuk di latar belakang ini. Jadi gitu. Jadi kalau prosesnya ini cukup lama teman-teman. Dari mulai editing teksnya itu, kita rangkai kata-katanya ya, kemudian kita masukkan ke Filmora itu, kita buat teksnya itu menjadi 3 baris, 4 baris, 2 baris, 1 baris, dan dengan durasi yang pas. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian kita finishing, kita lakukan pengambilan wajah, pengisian suara, kemudian upload, render, upload ya, seperti itu ya. Itulah langkah-langkah pekerjaan saya sehari-hari di dunia YouTube ini. Jadi gitu ya, barangkali teman-teman bisa termotivasi untuk berkecimpung juga di dalam dunia per-YouTuban ini ya, untuk teman-teman yang saat sekarang mempunyai satu kegiatan seperti apa namanya, jualan begitu atau apalah ya, bisa dibuat konten. Itu satu peluang sebenarnya. Oke kawan-kawan, daripada saya berlama-lama untuk cuap-cuap ya, ini kisahnya adalah mengenai seorang pemuda yang bernama Anton ya. Jadi mari kita simak saja ceritanya seperti apa di channel Cerpen Metropolis.
pengalaman yang dialami oleh Anton ini adalah ketika dia ini tinggal di suatu rumah kosan milik daripada pasangan suami istri Pak Deni, kalau nggak salah itu Pak Deni dengan Bu Linda ya. Jadi semakin lama itu apa ya, kan Pak suami Bu Linda ini mempunyai tugas atau pekerjaan itu yang sering mengurus proyek di luar kota ya. Jadi jarang di rumah. Nah, dari situ suatu ketika antara Bu Linda dengan Anton ini ngobrol ya. Dan si Anton ini menjadi tahu bahwasanya pernikahan antara Bu Linda dengan suaminya itu adalah dulunya itu perjodohan begitu. Dan rupa-rupanya rumah tangga Bu Linda ini selama ini dirasakan oleh Bu Linda itu kurang harmonis begitu ya. Dan itu dicurhatkan kepada si Anton ya. Sehingga disinilah mulai ada jalan untuk menuju Roma, kira-kira seperti itu ya. Mudah-mudahan teman-teman selalu terhibur dengan suguhan yang ada di channel Cerpen Metropolis ini, karena memang tujuan daripada saya membuat konten ini adalah untuk memberikan hiburan untuk kawan-kawanku semuanya. Dan untuk yang sudah mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kemudian untuk yang baru menemukan konten dan channel Cerpen Metropolis ini, sudilah kiranya untuk memberikan dukungannya dengan cara yaitu subscribe, like, komen, dan share. Dan untuk mendapatkan notifikasi konten-konten terbaru dari channel Cerpen Metropolis ini, teman-teman hidupkan saja loncengnya dan pilih semua, seperti itu. Oke, kita lanjutkan.
Inilah yang saya suka dan menjadi satu penyemangat saya untuk selalu berusaha memberikan satu hiburan untuk kawan-kawanku semua yang telah mendukung di channel Cerpen Metropolis ini, yaitu teman-teman itu selalu dan selalu menyimak konten-konten saya ini dari awal sampai akhir. Dan itu saya ketahui dari pada saat primer itu kan saya juga ikut menonton ya, banyak sekali misalkan dari ya pertama 1, 2, 10 gitu, 20, 50 dan naik sampai 100 biasanya ya. Itu bertahan ya dari awal itu sampai di penghujung ceritanya. Itu yang saya suka dari teman-temanku semuanya. Teman-teman the best, the best, 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 best. Teman-teman kalau mendukung channel Cerpen Metropolis ini tidak kaleng-kaleng ya, artinya full kalau mendukung dari pertama sampai akhir. Terima kasih, sehingga ini menjadi penyemangat buat saya untuk selalu membuat konten-konten yang terbaru dan untuk saya berikan kepada teman-temanku semua. Oke teman-temanku semuanya, sekali lagi terima kasih dan saya doakan teman-temanku semuanya dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, dimudahkan segala urusannya, dimurahkan segala rezekinya, sehingga teman-teman yang mungkin merantau jauh di mana gitu ya, cepat mendapatkan penghasilan yang banyak dan bisa pulang mudik untuk menemui istri dan juga mertua, kira-kira seperti itu ya. Oke teman-temanku semuanya, terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.